warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh khataman nabiyya la nabiyya ba'da. Tak lupa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberinya kesehatan sehingga dapat melaksanakan ibadah puasa yang insyaallah bisa mengantarkan kita ke surga. Salawat rangkaian salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya akan membawakan ceramah singkat yang berjudul Orang yang Bangkrut Sebenarnya. Mungkin di pikiran kita orang yang bangkrut itu adalah orang yang punya apartemen besar dan tiba-tiba dia jatuh miskin. Tapi sebenarnya orang yang bangkrut itu adalah orang yang ketika di dunia dia rajin beramal, rajin sholat, rajin puasa, tapi ketika di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Abu Husain Al-Firaq berkata, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut di kalangan kami ya Rasulullah adalah orang yang tidak memiliki dinar, dirham, dan tidak pula memiliki harta atau barang-barang lainnya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Namun ketika di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Jadi berhati-hatilah untuk kawan-kawan yang rajin beribadah, rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, tapi nanti ketika di akhirat kita tidak dapat apa-apa. Kenapa bisa begitu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, pahala puasa, dan pahala zakat, namun ia juga datang dengan membawa dosa kezaliman. Jadi hati-hati bagi para kawan-kawan yang berbuat zalim, karena bila di hari kiamat nanti akan diminta pertanggungjawaban. Apalagi ini bulan puasa, bulan mulia, perbanyak amal soleh, dan jangan suka memfitnah orang, ghibah, apalagi membunuh. Karena nanti pada hari kiamat, di akhirat akan diminta pertanggungjawabannya. Maka sebagai tebusan atas kezalimannya tersebut, diberikanlah kebaikan-kebaikannya kepada si A yang diejek, si B yang difitnah, dan si C yang dibunuh, dan seterusnya. Hingga apabila kebaikan kita telah habis, dibagi-bagikan kepada orang-orang yang kita zalimi, sementara belum semua kezaliman kita tertebus, maka diambillah kejelekan-kejelekan orang tersebut. Kejelekan-kejelekan orang tersebut maksudnya dosa. Diambil kejelekan orang tersebut, lalu ditimpakan kepada kita, kemudian dicampakkan kita ke neraka. Hadis riwayat Muslim nomor 6522. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa seberapa banyak pun kita melakukan amal baik, melakukan amal soleh, puasa, zakat, tapi bila kita berbuat zalim kepada orang,
maka semua pahala tersebut akan sia-sia di hari kiamat kelak. Demikian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.